Waktunya Manga Hall Juli 2021. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Halo teman-teman, balik lagi di channel Tiga Bersaudara dengan saya di sini Yusuf Kisremon sebagai editing video. Hari ini saya sendiri saja ya teman-teman. Oke, hari ini saya membuat konten Manga Hall bulan Juli 2021. Oke teman-teman. Dan saya juga minta maaf, saya pernah janji mau upload video terus, tapi saya maaf ya teman-teman karena nggak upload video di bulan Juli kemarin teman-teman. Oke, kita mulai saja Manga Hall bulan Juli 2021. Oke, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mantap. Ayo kita mulai saja videonya. Oke, kita akan masuk video. Oke. Ini dia komik yang saya beli di bulan Juli ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ada 15 komik ya teman-teman. Kita mulai saja videonya dan sekalian saya ingin mereview sedikit ya teman-teman manganya. Oke. Yang pertama ini awal-awal Juli saya beli ya teman-teman, dari yang awal hingga yang akhir Juli. Oke, untuk manga pertama adalah My Name Is A volume 1 ya teman-teman. Ini nama Jepangnya, saya cari dulu. Manga Jepangnya Boku no Name wa Sounen A. Oke, ini dia. Ini cetakannya premium ya teman-teman, book paper bagus. Ceritanya menarik. Oke. Dan ini diterbitkan oleh Akasa. Akasa ini dari M dan C ya teman-teman. Ini yang khusus dewasanya teman-teman. Nah, ini ada dewasa nih. Ini yang khusus umur dewasa, oke. Yang kedua adalah Record of Ragnarok atau Sumatsu no Valkyrie ini teman-teman. Ini cetakannya premium. Ini volume 5 nya ya teman-teman. Ini covernya pertarungan itu Hercules dengan Jack the Ripper. Oke, ini diterbitkan oleh Akasa juga ya teman-teman. Ini dewasa. Harganya 45.000. Oke, saya lupa memberitahu yang ini tadi ya teman-teman. Ini harganya sama juga 45.000. Oke, yang kedua ada Wotakoi ya teman-teman. Ini komik komedi romantis. Ini premium. Cetakan awalnya juga berwarna ya teman-teman. Ini nama aslinya juga Wotakoi juga ya teman-teman. Wotakoi Love is Hard for Otaku ya teman-teman. Ini harganya 40.000. Cetakannya premium teman-teman. Ini dari Akasa juga, dewasa. Yang kedua ada Kanokari, Kanojo Karishimas, Ren at Grill. Ini harganya 40.000, ini dicetak premium juga ya teman-teman. Volume 3. Setelah itu Oke. Oh iya, ini diterbitkan oleh Level Comic ya teman-teman. Ini versi dewasanya untuk Elex Media Computido ya teman-teman. Ini yang khusus usia dewasa 18 plus ke atas, oke. Yang kedua ada Jujutsu Kaisen volume 3. Ini volume terbaru ya teman-teman, saya beli bulan Juli. Ini harganya mana ini? Oh, ini dia. Harganya 40.000, ini cetakan premium seperti biasa. Kita tunjukin sebentar ya teman-teman. Oke. Ini diterbitkan oleh Elex Media Computido ya. Computindo ya teman-teman. Yang kedua ada My Name Is A volume 2 ya teman-teman. Sama, ini harganya 45.000 juga. Premium juga, book paper. Ini dicetak oleh Akasa, diterbitkan oleh Akasa maksud saya. Dan yang ini adalah Kaguya Sama Love Is War ya teman-teman. Volume 4. Ini harganya 45.000. Cetakan premium. 17 tahun ya teman-teman. Ini diterbitkan oleh M dan C, oke.
Ini sama juga, Kaguya sama volume 3. Ini diterbitkan oleh M dan C juga, sama 45.000 juga harganya. Ini Kaguya sama volume 2 juga sama, diterbitkan oleh M dan C ya teman-teman. Love is War harganya 45.000 juga teman-teman. 17 tahun juga, oke. Ini sama Kaguya sama Love is War volume 1. Ini diterbitkan oleh sama M dan C, harganya juga 45.000, oke. Dan saya lupa, ini cetakannya premium semuanya ya teman-teman, untuk Kaguya sama Love is War. Dan ini juga Kaguya sama Love is War volume 5. Ini dicetak oleh M dan C juga, dan ini harganya 45.000. Kualitas premium. Ini manga itu ya teman-teman, manga Xiaomi-chan volume 2. Ini dicetak oleh Level Comic ya teman-teman. Ini untuk manga dewasa. Jelas enggak? Waduh, betul jelas. Oh ya nih. Dewasa dengan harga 40.000. Ini premium juga ya teman-teman. Oke, ini juga sama Kaguya sama Love is War volume 6. Ini volume baru ya teman-teman, terbit 14 Juli kalau nggak salah. Ini 45.000, rating 17 tahun, diterbitkan oleh M dan C, cetakan premium sama seperti sebelumnya. Oke, ini komik yang sangat bagus nih, Spy X Family volume 4. Ini komiknya sangat ngetrend di Indonesia ya teman-teman. Ini kualitasnya premium juga teman-teman, harganya 45.000. Penerbitnya LX Media Computindo. Dan ini juga ada kertas warna ya teman-teman. Ya. Ini kertas warnanya licin teman-teman. Ini dia. Volume 1, 2, 3 nya juga sama ya teman-teman. Kertas warna. Ini kertas warnanya itu teman-teman. Licin. Oke. Spy X Family. Dan yang terakhir ada Fist of the North Star. Sebenarnya saya sudah beli volume 2 nya tapi kemungkinan datangnya bukan di bulan Juli, jadi saya nggak masuki di manga haul Juli ya teman-teman. Oke, ini dia. Ini diterbitkan oleh Akasa juga ya teman-teman, harganya 69.000, tapi saya beli online jadi harganya lebih murah. Diterbitkan oleh Akasa volume 1, cetakan premium ya teman-teman. Dan ini cetakan paling bagus menurut saya karena ada jaket covernya sama kayak di Jepang ya. Wah, bagus kan teman-teman. Dan ini sama ada kertas warna, cuma kertas warnanya bukan kertas warna licin ya teman-teman, kertas warna dari komiknya teman-teman, kertas warna yang cetakan komiknya. Ini sama juga book paper, bagus ceritanya. Yang Omoi wo mo shindiru itu teman-teman, yang meme-meme yang langka, ini komiknya teman-teman volume 1. Oke, ini semuanya volume 1 itu ya teman-teman, cetakan book paper semua. Inilah komik manga haul bulan Juli, banyak ya teman-teman. Ada berapa tadi saya lupa teman-teman, cek aja di video itu di menit-menit awal. Oke, ini dia semuanya kualitas book paper teman-teman. Kapan-kapan kalau ada waktu saya bakal mereview komik-komik ini ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mau menonton ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Oke, dah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, bantu kami ya teman-teman, please. Oke, dah teman-teman, terima kasih sudah menonton manga haul Juli 2021. Oke, nanti saya bakal buat manga haul juga dan konten unboxing teman-teman, tunggu terus di channel saya. Oke, dah, bye.